Selamat malam. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kepada-Mu ya Allah, karena Engkau sudah menaruhkan kasih setia-Mu kepada hamba-Mu, kepada kami yang sudah Engkau karuniakan Kristus Yesus Tuhan untuk jaminan keselamatan jiwa kami, jaminan kekekalan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang memberi hidup, supaya kami hidup di dalam hidup yang sudah Engkau berikan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini kami bisa diberi kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah dan berkatilah, supaya sungguh kami bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Supaya kami sungguh hidup di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 5 ayat yang 6 sampai 11. Saya bacakan ayat yang 6. Kita baca ayat yang ganjil ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menceritakan kepada jemaat di Roma bagaimana kasih Allah dinyatakan. Ya, Paulus membuat suatu perbedaan di mana kasih Allah dengan kasih manusia tidak sama. Kasih Allah dengan kasih manusia tidak sama. Kasih Allah tidak terbatas. Di dalam keberdosaan kita sekalipun, Allah tetap mengasihi kita. Mari kita lihat di dalam ayat 6. Karena waktu kita masih lemah. Lemah artinya di sini, ya. Lemah artinya di sini kita di dalam dosa, ya, kita di dalam dosa. Jadi kita bisa mengerti dosa itu yang membuat kita lemah, dosa itu yang membuat kita sepertinya tidak berdaya, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah tidak sama dengan kasih manusia, dan kita tahu kasih Allah itu menembus batas, ya. Ketika kita masih lemah. Lemah artinya ketidakberdayaan kita melawan dosa yang ada dalam diri kita. Ketidakmampuan kita untuk menutupi segala dosa-dosa kita. Kita ambil contoh. Lemah. Bertahun-tahun kita hidup bersama orang tua kita yang kita cintai, yang kita kasihi. Tapi bertahun-tahun pula ada dosa di antara kita dengan orang tua kita. Lemah. Lemah artinya kita tidak mampu. Kita tidak mampu mengerti rahasia Allah. Kita tidak mampu menangkap visinya Allah. Kita tidak mampu mengerti kehendak Allah. Kita tidak mampu menyucikan diri kita. Kita tidak mampu untuk tahu dengan jelas tentang surga itu. Lemah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan Paulus, karena waktu kita masih lemah. Adakah orang
yang bisa mengerti tentang kelemahan kita? Adakah orang yang tahu untuk menyelesaikan kelemahan kita? Ada seorang pemuda yang ganteng, tetapi karena dia memiliki suatu penyakit sehingga dia minder, dan dia berusaha menutupi kelemahannya, justru membawa kehancuran baginya. Tetapi suatu saat ada penginjil yang menceritakan kepadanya Yesus Kristus yang mau menanggung kelemahannya. Disitulah dia menerima kasih karunia sehingga dia tahu betapa hinanya hidupnya selama ini, dan dia mengolesnya dengan kehinaan yang di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Di sini ada dua, lemah dan durhaka. Ya. Siapakah yang mau menolong orang-orang yang di dalam kedurhakaan, orang-orang yang mau mati untuk kita? Dan kita bisa mengerti pada saat ini ada Kristus yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 6 ini orang yang durhaka, berarti orang durhaka pantasnya dihukum. Orang durhaka pantasnya dimusnahkan. Orang durhaka pantasnya masuk neraka. Orang durhaka pantasnya dia tidak mendapat tempat di dalam kedamaian, di dalam kemuliaan. Tetapi oleh karena Allah yang begitu kasih, karena Allah yang begitu peduli, karena Allah yang begitu mencintai, dan Allah sendiri tahu semua manusia sudah berusaha dan memberontak, maka Allah yang memikirkan bagaimana pemberontakan dan keturhakan kita, supaya kita bebas dari hukuman, supaya kita bebas dari kematian, supaya kita bebas dari ancaman, supaya kita bebas dari segala anarki setan. Kristus Yesus ditentukan Allah untuk kita, dan inilah saatnya kita bisa mengerti Kristus sebagai solusi, Kristus sebagai jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah kita menganggap diri kita bijak? Masihkah kita menganggap diri kita hebat? Masihkah kita menganggap diri kita berguna? Masihkah kita menganggap diri kita mampu? Tidak. Kemarin ada seorang bapak menyadari, oleh karena dosa tadilah membuat dia lemah. Oleh dosa tadilah yang membuat dia tidak mengerti kehendak. Oleh dosa tadilah yang membuat dia melukai orang yang dia cinta. Dia lemah. Tetapi banyak manusia belum menyadari dia lemah. Dia merasa dirinya kuat. Dia merasa dirinya bijak. Dia merasa dirinya benar. Dia merasa dirinya baik. Dia merasa dirinya layak. Maka Kristus tidak pernah menunjukkan cinta. Kristus tidak pernah menunjukkan kasih. Karena kepada orang sakitlah yang membutuhkan dokter. Kepada orang berdosalah yang membutuhkan pengampunan. Kepada orang lemahlah yang membutuhkan kekuatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah saudara sadar bahwa dosa itulah yang membuat kita tidak bisa beranjak untuk lebih jauh
mengerti kegagalan. Oleh karena dosa itulah yang membuat kita lemah. Lemah. Sehingga di dalam kelemahan kita, siapa yang mengambil keuntungan? Seringkali banyak orang datang kepada hamba Tuhan, tolong doakan suami, tolong doakan rumah tangga, tolong doakan anak kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah proses kehidupan. Jikalau engkau belum menyadari dosa itu yang membuat engkau lemah, engkau terus merasa diri benar, terus merasa diri hebat, terus merasa diri kuat, terus merasa diri mampu. Sesungguhnya engkau lemah karena tidak ada Allah di dalam dirimu. Orang yang tidak ada Allah di dalam dirinya pasti lemah, karena dia bergantung kepada pikirannya, karena dia bergantung kepada keadaannya yang tidak menentu. Dia tidak tahu ada setan yang mengambil andil di dalam diri orang berdosa. Mari kita renungkan, siapakah aku di hadapan Allah? Jangan-jangan aku masih merasa diriku hebat, masih merasa diriku bijak, masih merasa diriku kuat. Tapi firman Tuhan hari ini dikatakannya, karena waktu aku masih lemah, Kristus telah mati untukku. Aku orang durhaka. Aku mengerti ini pada waktu yang ditentukan Allah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 7 dikatakan, sebab tidak mudah seorang yang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang baik itu biasanya suka menolong. Ya, itu mungkin ada orang yang mau mati. Contoh, seorang ibu mau mati untuk anaknya. Seorang abang mungkin mau mengorbankan ginjalnya, alat-alat tubuhnya untuk saudaranya. Tetapi untuk orang benar, tidak. Maka kita bisa mengerti betapa dalamnya lagi Kristus. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita di ayat 8. Oleh karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara dikasihi oleh Tuhan, manusia tidak mampu mendapatkan pertolongan atas dosanya. Manusia tidak berkuasa atas dosanya sendiri. Tanpa Allah, tanpa pertolongan, tanpa keselamatan, maka keadaan manusia semakin berdosa, semakin menderita. Allah menunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati terhadap dosa kita. Lucu ya. Orang yang meminjam, dia berhak untuk membayar. Betul ya. Orang yang meminjam, dia berhak untuk membayar. Tapi Yesus membayar utang dosa kita. Dia tidak pernah sedikit pun meminjam dosa kita. Dia sedikit pun tidak pernah terlibat di dalam dosa. Dan kita bersyukur ada yang mau mati terhadap dosa kita, membayar utang dosa kita. Inilah kasihnya. Inilah kasihnya. Kristus mau membayar utang dosa kita. Sekalipun dia tidak pernah mengecap dosa kita, sekalipun dia tidak pernah ikut terlibat dalam dosa kita, tapi dia mau mati membayar utang dosa kita. Ini kasihnya. Karena dia tahu manusia itu daging,
Manusia itu lemah. Manusia itu sudah terjual di bawah kuasa dosa. Lantas bagaimana untuk menyelamatkannya? Bagaimana supaya anak-anak manusia ini memiliki kepastian, memiliki kekekalan, memiliki roh yang tak terbatas yang sudah disediakannya? Allah adalah roh menjelma menjadi daging, menjumpai manusia yang berdaging, supaya manusia yang berdaging memiliki roh Allah, memiliki Allah di dalam dirinya. Karena kita tahu keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena kita tahu daging tidak pernah takluk kepada hukum Allah. Inilah yang kita mengerti. Tidak mungkin bagi manusia untuk diselamatkan. Tidak mungkin bagi manusia untuk bisa lepas dari keinginan daging. Maka Allah yang tidak terbatas, Allah adalah roh, mau masuk ke dalam daging, mendirikan kerajaan roh, mendirikan kerajaan Allah, mendirikan kemenangan, kemuliaan bagi Allah di dalam daging manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu di dalam Kolose 1 ayat 21, di situ dikatakan, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Berarti dari dulu kita sudah berpisah dengan Allah. Dari dulu kita sudah memusuhi Allah di dalam hati kita. Kita tidak mau tahu tentang kekekalan. Kita tidak mau tahu tentang hidup yang kekal. Kita tidak mau tahu yang namanya kepastian keselamatan. Kita tidak mau tahu tentang penghapusan dosa. Kita tidak mau tahu tentang dosa-dosa kita untuk ditebus oleh-Nya. Kita terus mengikuti aturan-aturan, peraturan-peraturan gereja, tanpa kita mengerti pribadi kita dengan pribadi Allah harus diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus membayar utang yang tidak pernah dipinjamnya. Ini karena kasih-Nya. Kristus mati di kayu salib untuk membayar utang dosa kita. Ketika kita berdosa, Dia sudah mati bagi kita. Ini dikerjakannya karena kasih-Nya. Dalam Galatia 3 ayat 13, Yesus menebus kita dari kutuk dosa. Mari kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 13. Di situ dituliskan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi jalan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus dari kutuk dosa. Kalau Kristus sudah lakukan kepada saya dan kepada sejumlah orang, tentu ini juga dilakukannya kepada saudara, supaya saudara bebas dari kutuk. Jika saudara tidak mendapatkan pembebasan kutuk itu, saudara tetap terkutuk karena iblis mengambil bagian untuk mengutuk orang yang terkutuk, karena di dalam diri orang itu masih ada kutuk. Saudara mau dibawa kutuk atau dibawa penebusan? Kristus membebaskan kita dari kutuk hukum Tuhan, kutuk dosa, supaya kita tidak lagi terkutuk. Jika tidak dibebaskan, berarti kutuk terus berjalan kepada kita, kepada keturunan kita, sampai keturunan ketiga dan keempat.
Kenapa orang sulit nangkap firman Tuhan? Kenapa orang tidak suka dengan kekekalan? Karena dia berjalan di dalam kutub dosa. Karena dia berjalan dalam kutub hukum Taurat. Karena dia sedang di dalam kutukan. Alangkah malangnya dia menjadi seorang Kristen tapi tidak mengerti kekristenan. Dia seorang Kristen tapi tidak mengerti tentang penebusan. Dia seorang Kristen tapi dia tidak mengerti pengampunan. Karena dia di bawah kutuk. Syukur kepada Allah karena Allah sudah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mencabut kutuk itu dan memberikan dirinya menjadi orang yang terkutuk di kayu salib supaya kita yang terkutuk dibebaskan dari kutuk itu dan kita bisa merdeka oleh karena Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengasihi kita supaya kita diperdamaikan dari segala dosa kita. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mengasihi manusia, yang mengerti manusia, yang membebaskan manusia dari kutuk dosa. Jika masih ada kutuk di dalam diri kita, jangan bermegah. Engkau sesungguhnya lemah, lemah. Jangan menganggap diri hebat. Sesungguhnya engkau lemah di hadapan Allah. Saya memiliki pengalaman di dalam kesehatan. Sedikit aja ada gangguan di dalam ginjal, pasti gelisah. Sedikit aja ada gangguan di dalam jantung, pasti cemas. Sedikit aja ada gangguan di dalam darah, pasti tidak tenang. Sama seperti satu duri. Kalau duri itu belum dicabut dari dalam diri kita, pasti kita tidak bisa nyaman. Demikian juga kutuk dosa itu. Kalau kutuk dosa itu belum dicabut, kita pasti gelisah akan masa depan kita. Kita pasti tidak nyaman dengan apapun yang ada pada kita. Kita sudah kontak ganti gorden, kita sudah kontak ganti kamar, kita sudah kontak ganti cat warna rumah, kita sudah kontak ganti perhiasan, kita sudah kontak ganti mobil, sudah kita kontak ganti dengan peralatan perabotan. Tidak akan pernah memuaskan jiwa kita selagi kutuk dosa itu belum dicabut. Mari kita berpikir baik-baik. Ada Allah yang mencabut kutuk dosa. Dalam Roma 8, dalam Galatia 3 ayat 13 tadi, Yesus menebus kita dari kutuk dosa. Sudahkah dosamu dihapusnya? Jika tidak, itu menjadi sarana iblis untuk mengutuk kita. Sesungguhnya kita bisa menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang diberkati dan memberkati. Tapi karena dosa tadi, ini yang membuat kita terkutuk. Begitu banyak manusia mati bukan karena kurang uang, tetapi karena terkutuk mati di dalam tipuan setan. Bahkan begitu banyak orang mati di dalam kuasa kegelapan. Sedikit-sedikit sakit setengah bulan dibawa ke dukun. Sedikit-sedikit sakit dibawa para nama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengertikah saudara, jiwa itu lebih mahal daripada tubuh. Tapi karena kutuk dosa tadi, terbalik. Lebih mahal tubuh tadi daripada jiwa. Padahal semua orang pasti mati. Anak kecil mati, orang tua mati.
sehat sakit mati. Tapi yang membuat kita bisa mengerti, yang diterima Allah itu adalah jiwa kita, jiwa yang diselamatkan. Maka Allah mengasihi kita. Ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan baik-baik mengapa Allah lakukan ini. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kita sudah lemah oleh karena dosa kita. Kita sudah lemah oleh karena kutukan dosa kami. Kita sudah lemah di dalam ketidakberdayaan kita. Kita sudah lemah oleh karena kuasa daging yang memimpin hidup kita bertahun-tahun. Tetapi Allah mengasihi kita supaya kita diselamatkan. Mari kita renungkan. Karena Tuhan sudah mengutus anaknya untuk menjamin kita sehingga kita bisa berdamai dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah di dalam damai sejahtera-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan. Apakah engkau merasa diri bijak, merasa diri benar, merasa diri baik? Tapi yang benar, jika engkau hidup tanpa Allah, engkau sesungguhnya lemah. Karena engkau tak berdaya menolong dirimu untuk membawa kepada kekekalan. Engkau tak sanggup menolong dirimu untuk membebaskan kamu dari penghinaan setan, penghukuman, dan murka yang akan datang. Engkau tidak sanggup membebaskan dirimu dari dosa. Allah mengasihimu. Allah mengasihimu. Ia memberikan anaknya. Di ayat 8 dikatakan, Allah menunjukkan kasihnya kepadamu oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba rasio, pikirkan, ada enggak orang yang bersalah mendapat hadiah? Ada enggak orang yang harus dihukum mendapat anugerah? Di mana? Tidak akan pernah kita temukan itu di manapun kecuali di dalam Allah. Kecuali di dalam Allah yang mengutus Yesus Kristus. Keberadaanmu yang bagaimanapun diterimanya. Situasimu yang bagaimanapun dimaklumi. Dan bukan hanya dimaklumi, bukan hanya diterima, tetapi disucikan, diampuni, dan diberikan kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam ayat 11 itu dikatakannya, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Orang yang sudah menerima Kristus, dia bisa bermegah karena kutuk dosanya sudah diambil, kutuk dosanya sudah dicabut, dan dia sudah berdamai dengan Allah. Tadi dia berjalan bersama pikirannya, tadi dia berjalan dengan caranya, tadi dia berjalan menurut logikanya, tapi kehancuran demi kehancuran yang terjadi. Tapi Allah yang kasih dengan setia, Allah yang kaya dengan perang, memberikan Kristus kepada kita. Dan itu yang membuat kita bisa berdamai dengan Allah. Dan kita bisa berjalan bersama dengan Allah di dalam kebenarannya, di dalam kasih setianya, di dalam pengampunan, di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah hari ya Tuhan, seperti di dalam ayat 6, pada waktu yang ditentukan oleh Allah, inilah waktunya. Mari kita renungkan,
Allah sangat mengasihi kita, supaya kita yang lemah bisa diselamatkan, supaya kita yang durhaka mendapat pengampunan, supaya kita yang jauh bisa mendapatkan kedekatan, karena kita sudah diperdamaikan di dalam Kristus Yesus. Mari kita bersatu dengan doa. Allah yang rahmani, Allah yang penuh kasih, kami datang kepada-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang sudah menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami orang berdosa. Ketika kami lemah, Engkau memberikan keselamatan, Engkau memberikan pengampunan, Engkau memberikan pembebasan dari hukuman. Engkaulah Allah yang satu-satunya yang melampaui dari pikiran kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau Engkau mau menunjukkan rahmat-Mu yang besar. Kami berdoa kepada kami masing-masing, supaya kami juga diselamatkan, karena kasih-Mu tak terbatas. Di dalam kelemahan sekalipun, dalam keberdosaan kami sekalipun, Engkau mau mati bagi kami. Siapakah kami ini? Tuhan, janganlah pada kesempatan ini kami tidak mengerti, tapi biarlah Roh-Mu yang Kudus menjelaskannya lebih jauh, supaya tidak ada alasan kami tidak ke surga, melainkan kasih karunia-Mu kami beroleh jalan masuk kepada keselamatan, kepada pengampunan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus.